Dan seperti inilah guys cara kita membawa pulang koloni lebah yang kita dapat dari alam liar guys. Assalamualaikum guys, masih bersama Ra Janitawon. Masih melanjutkan video yang tadi ya guys. Ini setelah kita tunggu kurang lebih 5 menit ya guys, akhirnya semua koloni yang berada di dalam lubang tadi sudah keluar semua ya guys. Kita sudah menemukan sosok sang ratu lebahnya. Setelah itu kita kurung, dan semua koloni dengan otomatis sudah mengikuti di mana sosok sang ratu lebah berada ya guys. Dan inilah koloni yang kita dapat ya guys. Kita lihat lebih dekat guys. Seperti itulah semua koloni tadi guys. Ini karena sudah ngumpul semua, koloninya sudah tidak ada yang tertinggal ini ya guys. Ini udah pada masuk semua. Ini karungnya tinggal kita tutup ya guys. Ini guys semua koloni udah ke bawah ya guys. Ini kita tinggal mengikatnya saja ini guys. Tinggal kita mengikatnya pakai tali aja ini guys. Ini koloni yang kita dapat tadi, tinggal kita ikat aja ini guys. Ikat pakai tali biar koloninya tidak kabur ya guys. Seperti ini aja guys, sudah cukup. Dan beginilah cara mudah membawa koloni lebah yang kita dapatkan dari alam liar untuk kita budidayakan di rumah ya guys. Jadi kita di hutan, maksudnya di alam liar, waktu pulang tidak perlu membawa berat-berat kotak yang kita sediakan ya guys. Kita cukup membawa karung aja dan kita tangkap sang ratu lebahnya. Setelah itu kita kurung ya guys, sang ratu lebahnya kita kurung. Dan dengan otomatis kalau sang ratu lebah kita kurung, semua koloni akan ikut mengikuti di mana sang ratu lebah berada ya guys. Kita tadi udah ikut semua dan kita masukkan ke dalam karung aja guys, karena kalau di dalam karung ini masih aman, masih ada sedikit rongga ya guys, mereka masih bisa bernafas dan tidak pengap di dalamnya ya guys. Dan seperti inilah ya guys cara kita membawa pulang koloni lebah yang kita dapat dari alam liar guys. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share guys, agar channel kami makin berkembang dan bisa memberikan tips-tips yang bermanfaat ya guys. Ini tinggal kita cari tongkat aja ini guys. Kita dapat kayu singkong, kita buat tongkat untuk membawanya ini guys. Sudah cukup seperti ini guys, tinggal kita bawa aja guys, tinggal kita bawa pulang ya guys. Ini nanti kita langsung pindahkan ke dalam kotak yang telah kita sediakan di rumah ya guys. Dan cukup sekian video pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys. Mantap.